Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar bosku semua? Selamat malam. Dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam ini guys. Apa khabar bosku semua? So, malam ni kita dekat YouTube lagi, memandangkan Facebook masih lagi terkurung. So, empat perkara di YouTube seperti biasa. Tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya like YouTube live ni. Tolong saya subscribe dan tolong saya tekan button loceng di sebelah butang subscribe. Alright, so macam mana guys? Suara saya terlalu kuat ke ataupun lagu terlalu kuat ke? Korang boleh inform dan kita akan improve lagi lah. So first thing first, saya nak share dulu YouTube live ni. So sebentar je, berikan saya masa untuk share dulu. So saya pun mahu share juga. So kena share juga ya bosku. Setiap itu share dekat group boleh, share di sini. Mari post, share di sini. Mari, mari post, share di sini. Mari post. Okay, so groupnya udah. So kita share pada timeline sendiri. Sudah on. Let's go. Mari. Alright, okay. So saya pun dah siapin ye share ni. Apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih semua yang sudah hadir dalam hashtag kawasan hashtag pendapat saya. Apa khabar bosku semua? Syafiq Aiman, kenapa? Salam, noti baru dapat. Kita baru start, tak ada masalah. Salam cikgu dan sahabat-sahabat semua. Terlalu banyak eh. Assalamualaikum cikgu. Hai buddy. Hai Raja dan Raja Petra. Apa khabar? Syafiq Aiman, salam bang. Hari-hari kacak. Alhamdulillah. Hello Vapor, Sidai Jimainal. Halo-halo Amirul Aiman. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat malam cikgu ku. Selamat malam Muhammad Zamri, Syamsul Bahrain, Syafiq Aiman dan share dekat world Facebook Yipri. Terima kasih banyak-banyak. So apa khabar? Saya lupa nak check jap. Okay, so okay lah suara dengar, lagu pun dengar kan. So okay, alhamdulillah. So guys, tolong saya empat perkara dekat YouTube eh. So YouTube pun ada empat perkara. Tolong saya share, tolong saya tekan thumbs up, tolong saya subscribe dan tolong saya tekan button loceng di sebelah butang subscribe. Itu tak nak dapat notification yang terbaru daripada saya. Terima kasih banyak bosku semua. So apa khabar, selamat malam dan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada hari ini guys. Terima kasih kerana sudah support. Selamat malam. So hari Sabtu. So hari Sabtu itu kita ada unboxing satu jenis tank yang agak pelik. Boleh cakap pelik lah. Satu jenis tank yang agak pelik, tapi in terms of experience flavor bagi saya best. In terms of experience flavor bagi saya best, dan saya teringin nak rasa creamy dalam tank tu. So malam ni kita repeat Flash Evapor version 4.5S Plus. Kita akan pakai dengan flavor koyak, iaitu strawberry, banana cheese dan juga coklat. So kita akan recoil menggunakan, saya rasa, kantal 26 ataupun kantal 28. So korang kena tolong saya vote untuk tu. So selamat malam semua, apa khabar? Assalamualaikum, selamat malam cikgu ku. Selamat malam, apa khabar semua? Amirul Aiman, halo. Ellie, how are you? All the way from Singapore. Cikgu, standing lamp beli mana? Cantiknya. Standing lamp beli mana? Oh, ni kedai lampu dekat sini je. Ada kedai lampu dekat Air Kajang ni. Faris K hadir. Mantap Faris. Terima kasih sudah hadir. Malam ni repeat tank pelik. Ya, malam ni repeat tank pelik bang. Malam ni kita repeat tank pelik yang saya tak tahu lah. Saya rasa saya akan banyak mengkaji tank ni. Serius saya cakap. Saya akan banyak mengkaji tank ni. Hello Faris K. Yeah, Faris K bersama kita malam ni. Apa tank tu? Nama dia Flash Evapor version 4.5S Plus. Tank ni Faris memang rupa dia tak ada. Memang dia antara tank yang
nampak macam buruk ah dia juga. Made in German. Dia German made, tapi yang ni kita pakai yang clone saja. So dia high end tank lah sebenarnya. Tapi kita pakai yang clone. So in terms of performance dia, first impression saya punya flow, ya Allah, tersandar tu tu. Macam indahnya. Dia macam emang best lah. Kira bagi saya tank tu macam saya, kita nak rasa creamy pula. Itu kita rasa fruity, ada rasa sejuk sikit. So ini kita nak test performance dia untuk creamy. So suggestion untuk coil, korang kena tolong saya suggest lah. So saya ada susun beberapa jenis coil dekat atas meja saya. So korang tolong saya susun, korang tolong saya pilih mana kantal yang kita nak pakai. So clapton apa semua tu korang abaikan lah. So kita mungkin akan pakai regular sahaja. So kita akan pakai regular lah saja je. Saya letak kantal banyak dekat atas meja tu. Nampak dia macam apa macam, wah, banyak je kantal kan. Ada kita tak pakai semua, kita pakai satu je. So selamat malam semua, apa khabar? Empat perkara seperti biasa. Dekat YouTube ada empat perkara. So empat perkara dekat YouTube, tolong saya like YouTube live ni, tolong saya share YouTube live ni, tolong saya tekan button subscribe dan button loceng di sebelahnya untuk anda dapat notification yang terbaru daripada saya setiap kali saya live dan setiap kali saya post satu video di YouTube. So macam mana korang nak like, macam mana korang nak share? So saya nak kena ajar ni. Untuk awal-awal ni kita dekat YouTube, maybe kena ada tutorial macam ni lah. So kalau korang nak share, kalau korang nak like, korang just tekan pangkah dekat tepi ni je. Korang nampak dekat tepi korang punya komen tu, dia ada pangkah tu kan. So korang just pangkah tu saja, piok, dan dia akan keluar macam ni. So dekat situ korang akan jumpa button thumbs up, korang akan jumpa button share, dan subscribe semua ada dekat situ lah. So kalau korang nak subscribe, korang just tekan dekat saya punya page dan korang subscribe. So like dia, tekan like di situ. Yeah, jadilah 3 like kat situ. 3 like je. Eh, 3 like je. Okay, so malam ni kita akan recoil dan kita akan menggunakan flavor koyak, strawberry, banana. So siapa yang tak try lagi flavor koyak ni, koyak salah satu flavor yang boleh dikatakan viral sebab dia dah batch yang keberapa. Tak silap saya, koyak dah batch yang ke-6. Banyak dah production dia. So demand dia still lagi ada. Dan kalau korang masih lagi belum try flavor koyak, jumputlah try. So kejap lagi bila kita dah recoil dalam tank yang pelik tu, jadi saya akan describe dengan korang macam mana flavor dia. It's a very nice flavor. Kanta 28 cikgu, macam biasa. Come on cikgu, come on. Kanta 28 ya. Okay, so kita buat poll lah. Kita buat poll antara kantal 26 ataupun 28. Okay, kantal 28 atau 26 untuk koyak. Okay, so korang vote dekat poll eh. So saya buat poll 28 26. Alright, so korang tolong vote dekat poll. So dekat YouTube, satu benda yang ada dekat Facebook dan juga ada dekat YouTube, iaitu dia punya poll lah. So kita boleh main poll juga dekat YouTube. So alhamdulillah boleh main poll dekat YouTube. So tak adalah boring sangat kita punya Facebook live, YouTube live ni. Dia boring maksud saya sebab YouTube ni dia tak banyak benda yang korang boleh main kalau comparekan dengan Facebook live. Facebook live korang ada thumbs up, korang ada love, korang ada heart love tu, korang ada muka marah, macam-macam button korang boleh tekan. Kalau korang tulis GG, dia akan jadi benda lain, ada animation keluar. Banyaklah benda korang boleh buat dekat Facebook live. Cuma dekat YouTube live ni dia, korang boleh main emoticon lah saya rasa. Korang boleh main macam emoticon, macam top ban buat logo-logo YouTube tu. Macam Ellie lah, dia buat thumbs up, buat okay. Okay ke ataupun 666, saya tak tahu. Illuminati. Terbaik Faris K, terima kasih banyak-banyak. Tengok sikit tank ni lah. Kejap lagi saya, sebab tank tu, saya dah buka lah Faris. Tank tu saya dah lerai kan, sebab saya bawa lepas cuci. Tank tu saya dah lerai kan. So ni part dia lah. So kalau part untuk tank ni, dia ada, kalau kita dah buka semua part-part yang besar, kita ada lebih kurang 6 part sahaja. Tapi bahagian ni kita boleh buka lagi. So yang ni kita boleh buka lagi. Yang ini dah ada lagi 2 part sahaja dekat sini. So yang ini pun tak apalah. So dia ada macam satu valve. So dia ada 2 valve kat situ, 1 dan juga 2. So konsep dia lebih kurang macam macam Ambition Bishop RTA. Ataupun kalau korang pernah pakai Dot Shell, konsep dia lebih kurang macam Dot Shell. Tapi Dot Shell ibarat dia lebih kurang macam direct wicking tau. Dot Shell tu sebab dia punya lubang atas besar, so dia kapas kita akan duduk betul-betul dekat lubang tu, dia akan serap kan. So kalau untuk ni, dia vacuum system. So tank ni kelebihan dia, dia main vacuum. Setiap kali korang puff, baru dia akan titik flavor. Faham tak? Kapas korang basah. So tadi saya buka tank saya bila saya cuci tu kan, memang dia tak banjir, tak ada apa. Selagi korang tak sedut, dia tak akan, dia main vacuum system lah. So korang punya ni, dia akan tergantung.
So yang valve tadi tu dia akan tergantung kat sini. So flavor korang kat sini, setiap kali korang sedut, so udara dia akan naik, dia akan createkan satu vacuum system, dia akan tarik liquid tu titik 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 dekat atas korang punya kapas. So ibarat dia macam korang dapat fresh drip lah. Ah ha, dia itu buat saya suka dia punya konsep tu. So kalau orang selalu tanya saya kenapa saya duk beli lagi tank-tank, saya duk beli barang-barang vape ni kan. Sebab tak semua benda kita boleh dapat kan. Tak semua benda kita boleh dapat peluang untuk nak review. Kan macam saya ada certain device saya ada dapat orang bagi saya untuk review kan. Tapi macam ni susah nak dapat lah. Sebab ni tank-tank yang high end ni kadang-kadang diorang memang tak hantar dekat reviewer pun tak apa. Sebab diorang memang dia tak target sale untuk kira majority of pengguna vape dekat dunia. Saya rasa diorang pun tak boleh cover. So diorang pun buat production pun tak banyak. Tapi memang tank diorang tu ada keunikan dia. So that is Flash E-Vapor lah. Kalau korang tanya saya lah, Flash E-Vapor ni dah lama. Dia satu company yang dah lama. Tapi dia tak berapa nak. Dulu kalau zaman-zaman kira orang biasa main high end ke apa, mungkin orang kenal lah Flash E-Vapor. Tapi sekarang saya rasa majority tak kenal dah kalau Flash E-Vapor. Ni design zaman 2013 ni lah. Betul Faris, ni 2019 ni design. Kalau korang tengok Flash E-Vapor daripada version-version yang sebelum ni, memang lebih kurang sahaja dia punya konsep. Konsep dia memang lebih kurang. Flash E-Vapor konsep lebih kurang sahaja. Dia korang tak akan dapat sebab dia memang main sistem dia macam tu. Cuma improvement by version ni, kita dapat dia punya sistem untuk dia punya valve tu lah. Dia punya lubang untuk yang macam dulu dia ada pakai silika, macam dulu dia ada pakai mesh. Mesh yang bukan mesh coil yang kita pakai sekarang ni tau. Stainless steel mesh. So yang kecil ataupun yang halus 200 mesh 250 mesh 300. So dia ada size-size untuk mesh tu. So mesh tu kalau letak dekat situ, dia akan jatuhkan flavor sikit, dia ni sedikit. Tapi yang macam ni dia improve lagi lah. So dia akan jadikan dia punya valve. Oh, memang tak tahu, saya nak explain detail pun macam takut korang pening lah. Tapi dia memang sistem dia vacuum, memang best. YouTube tak boleh minimize application daripada handphone ke cikgu? FB boleh. Oh, maknanya korang kecil kan, dia duduk kat tepi. Saya tak sure lah bang. Tak boleh. Saya punya boleh tapi dekat bawah tu. Kalau minimize application tak boleh lah kot. Sebab YouTube kalau korang tinggalkan dia, macam kalau korang buka lagu pun, kalau korang tutup dia, memang dia akan tutup juga lah. So maafkan saya, saya pun tak tahu. Cuma itulah dia, kalau YouTube ni adalah beberapa kekurangan compare dengan Facebook kan. Tapi in terms of resolution dia menang. Resolution dia lagi cantik. Korang boleh naik sampai 720p. Dan walaupun 720p tu tak adalah besar sangat kan, tapi 720p better daripada kita tengok dekat Facebook lah kan. Dia punya 720p lebih better daripada Facebook. Mesh Road. Mesh Road. Tak, ada yang panggil Mesh Road juga. Dan share dekat grup-grup vape Facebook. Terima kasih Remy Stone Cold. Gelap-gelap best video Salin. Apa tu? Baju boleh tujuh lagu? Tak boleh. Kumbang tahit cirit. Ya Allah, nama. Meja biru mana bosku? Meja biru? Mana ada meja biru? Kerusi biru ada. Meja biru tak ada. Meja biru tak ada. Kerusi biru ada. Dia ambil sistem tag lama tapi improve. Memang dia antara orang yang create sistem ni. Ais tak boleh tutup application quality lagi cantik, tapi base flash vapor tu ada yang lain. SSK punya kan? SSK punya. Base flash e-vapor tu ada yang lain. Flash SSK punya kan? Tak sure. Tapi dia ada banyak kit jugalah. Flash e-vapor ni walaupun macam dia apa ni cakap, tank yang kira ramai orang macam tak pakai ke, ramai orang tak guna. Tapi dia ada kit tau. Dia ada kit-kit dia. Dia ada kit, dia ada ultimate kit dia. Dia ada macam-macam kit lah. Nanti kalau ada rezeki, kalau saya jumpa dia orang jual kat Malaysia, saya akan tunjuk kat korang lah. So, sebelum kita mula recoil, empat perkara seperti biasa guys. Tolong saya share, tolong saya tekan like, tolong saya tekan subscribe, dan tolong saya tekan loceng di sebelah button subscribe untuk anda dapat notification setiap kali saya live dan setiap kali saya upload satu video di YouTube. So, tanpa buang masa anda semua, jom kita recoil bosku semua. So, korang tolong saya vote dekat poll ya. So, kita akan tengok result dekat poll sekejap lagi. So, buat masa ni, yang leading masih lagi Kantal 28. So, yang menjadi pertaruhan kita hari ni adalah 28 dengan 26 kan, 28 dengan 26. So yang ini semua yang lain saya alih. Yang lain semua kita kasih alih. Oh, okay.
Alright, so 28 ataupun 26. So mana satu, korang tolong saya vote. So ini tank yang kita nak pakai pada malam ini. Apa hal do? Alright, so koyak e-juice. Yang ini kira flavor koyak ni pun bukan flavor baru tau. Koyak ni flavor yang dah lama. Tapi antara yang berbaloi untuk korang nak try lah. Dia 60pg, 60pg, 40pg ni flavor. Dia 30ml. Keenakan strawberry pisang. Keenakan strawberry pisang dan keju. Lalu dikombinasikan menjadi satu bahan yang mantul dan rasanya yang begitu sedap. Akan dan dicampurkan dengan empat bahan rahsia yang tiada tandingan. Tiada tandingan bercita rasakan rakyat Malaysia, bosku semua. So this is koyak 30ml. Dengar-dengar cerita koyak pun nak keluarkan version yang baru. Tapi hari tu saya pun tak tahu bila. Tapi dengar ceritanya ador guys. So mode recoil macam biasa, ador mode recoil. So jom kita mulakan recoil menggunakan. So saya dapat voting saya yang menang 28 gauge eh. So 28 gauge kita dapat 52% vote, 52% vote. So menang lebih kepada menang lebih kepada kita punya 28. So kita akan menggunakan 28, 26. Minta maaf anda tidak tercalon pada malam ini. Guys, kalau korang ada sebarang pertanyaan nak tanya, korang just komen saja. InsyaAllah kalau saya nampak, saya akan terus ni lah, saya akan terus jawab. Okay, walaupun sambil-sambil saya recall ni, saya akan cuba untuk monitor komen. So kalau korang ada pertanyaan, boleh tanya. Assalamualaikum. Ayuh mengadakkan diri, menggandakkan diri. Koyak pakai Favostick 1.0 ngam tak boleh bang? Tak ada masalah, tak ada masalah, boleh. Orang kita je tak guna cikgu. Dekat Europe ramai peminat tank MTI tinggi-tinggi. Benar Akram, benar. Sebab Akram saya tahu dia ada mix Europe kan. Akram memang ada mix-mix Europe sikit. Tengok muka pun tahu. Cikgu berbaloi ke beli lagi dua Aspire Box kalau dah ada satu? Yang lagi dua tu untuk sok dan ya Allah. Tak tahulah saya nak cakap abang kalau berbaloi ataupun tidak ni, tertakluk kepada individu tu tersendirilah kan, bagi saya lah. Alright, so ni dia punya deck. Ni dia punya deck. So dia punya deck nak kata susah tu lah. Saya akan tunjuk korang position coil dia macam mana. So position coil dia korang kena buat macam tu tau. So yang ini mungkin agak tricky sikit lah. So kalau korang tengok dia macam, kenapa coil dia macam, dia macam susah sikit dekat part korang nak letak dia punya coil tu. Tu je. Yang lain semua bagi saya tak ada masalah. Dia memang senang. Bagi saya lah, dia nampak je macam susah tapi bagi saya senang. Korang boleh buat, jangan risau. I know you guys can do this guys. Korang boleh pakai tank-tank macam ni. Saya Korea cikgu. Ui, anyo sayo cinca boya. Berapa kelas ni? Ini ada dua kelas. So kejap lagi kita ada pukul 10.30 malam lagi. Alright, ini kita buka dulu yang spacing. So saya rasa malam ni saya nak buat micro. So malam ni kita kasih jalan micro coil. Okay lah. So kita try micro juga. Sebab majoriti saya tengok orang yang recoil, majoriti akan buat space coil. Saya tak tahu memang dia nak space ke macam mana kan. Tapi majoritinya menggunakan space coil lah. So kita akan buat micro coil. Koyak to you to cikgu. Ha? Saya ingat nak beli dot mod sama ada SE ataupun AIO. Bagi pendapat cikgu. Long jebat. So kalau nak pakai dot mod, saya rasa dot mod pun tak ada masalah. Cuma tengok flavor apa yang awak nak pakai. So kalau awak minat pakai flavor yang macam high VG, flavor yang lebih kepada high strength, nah, macam mana flavor yang awak nak pakai. So kalau high strength, saya rasa tak ada masalah. Guys, jangan lupa empat perkara. Di YouTube pun ada empat perkara. So tolong saya share, tolong saya like, tolong saya subscribe dan tolong saya tekan button loceng di sebelah subscribe. Terima kasih banyak-banyak bosku semua. Alright, so malam ni kantal 28 eh. Kantal 28. So kita akan recoil untuk flash e-vapor. Inner diameter kita akan main 2.5 bang. So inner diameter is 2.5 mm. So alright, so kita akan pakai 2.5 mm. 2.5, 1, 2, 3. So kat sini 2.5 kita buat 6, 7 lilit macam biasa bosku semua. 2,
tiga, empat, lima, enam, tujuh. Enam, tujuh lilit. Kaki tak sama tau. Kaki dia tak sama untuk enam, tujuh lilit ni. So, kita nak bagi dia kaki sama. Okay? So, dia kalau nak buat tank ni, korang kena buat kaki dia sama. Sebab walaupun macam ni, tapi korang punya install coil dia bukan macam ni tau. Ini korang kena faham. So, korang tak install coil tu macam ni, okay? So, kita tak install coil kita macam ni. Ini bukan cara nak install coil untuk flash evapor tau. Bukan macam ni. So, korang jangan silap. Korang nampak dia macam ni je korang nak install dia tu. Jangan. So, dia ada cara install dia. So, korang kena kaki dia bagi kaki sama. So, saya akan tarik yang renggang ni sikit kan. So, kita buka ini lah. So, ini kita buka sikit. Dapatkan dia sama. Alright. So, kaki sama menghadap arah yang sama. So, dia akan jadi 6 lilit kaki sama lah. So, ini kita akan dapat 6 lilit kaki sama. Aspire Cloud Flash S saya ada tapi teringinlah nak pakai dot mod. Boleh. Tengok flavor apa yang abang nak pakai. Bagi saya lah, kalau abang teringin nak pakai dot mod, kalau abang teringin nak pakai dot shell, itu okey. Bagi saya lah, itu okey. Abang nak try pakai dot mission, bagi saya okey. Abang nak main customization, nak custom abang punya dot mod tu, benda-benda tu ada pro sikit lah bila beli dot mod. So kalau kita nak beli bila box macam mahal sangat kan, so kita beli dot mod. Lost Weight Arsa Quest okey tak cikgu? So far okey, alhamdulillah. Lost Weight so far okey. Memang saya duk isap dia dekat office habis tadi. Saya duk pakai dengan flavor PR tu kan. So far okey, Lost Weight Arsa. Kamu Taban Karim. Salam cikgu, waalaikumsalam. Kurang sikit je bud. Alright, ini nak install dia. Kita install dia macam ni bang. So untuk installation dia, korang kena masukkan dia daripada tepi macam ni. Tarik kaki dia sini. Okay, so estimation untuk panjang dia tu memang susah sikit nak cakap lah. So korang kena just try and error. Okay, so yang ni saya cuba je dulu. Saya rasa ada lagi cara yang lebih baik kot untuk nak pasang dia. Tapi kita kena try lah. Benda ni nak kena explore sendiri. Memang kita nak kena explore sendiri kan. So kita explore. So saya try untuk setup dia. Ramai koyak cikgu, kereta tenggelam Syaklam. Astagfirullahalazim. Bila? Hari ni ke? Hujan tak berhenti tu eh? Saya tak tahulah cerita ni. Astagfirullahalazim. Semoga ni lah, semoga dia permudahkan urusan semua orang. Sabar banyak-banyak dugaan. Bencana alam tu lah. Bencana alam tu masalah juga tu kan. Tak boleh nak claim lah bencana alam. Betul tak? Kalau bencana alam memang tak boleh claim lah. Okay, so kita ketatkan kita punya skru kiri kanan. Alright, so bila korang punya skru dah ketat, okay, bila korang dah ketatkan tu, so sekarang kita nak naikkan coil kita ke atas. Tada. So dia kat part ni lah ramai yang akan cakap macam pelik sikit lah. Kan? Part ni dia akan nampak macam pelik sikit. Dia memang pelik tapi seriously bang. Seriously. Saya terpersona lah. Saya terpersona lah. So compare to Kevin 2021 kan. Even compare to Kevin 2021. Tak banyak nak cakap apa. First impression tu tak banyak yang kita cakap macam wow ke macam. Dia tak ada wow factor lah. Tapi hari ni saya boleh cakap dia ada wow factor. Guys, tolong saya share, invite rakan-rakan kita yang dekat Facebook. So, mari kita invite mereka ke YouTube. Santai-santai dekat YouTube. So, kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. So, sebelum kita kepit-kepit, kita akan auto-auto dulu call kita. Kasih dia handsome-handsome dulu. Bagi dia sama, bagi dia selari dengan kita punya screw lah. Dan bagi dia center. So, kita nak dia duduk center lah. Okay. So, kita try kepit-kepit dulu dia. Try kipit-kipit dulu. Chip sama, material dot mod je berbeza. Tu betul lah. Section 13. Dekat section 13. 13. Ni ke apa? Yang tenggelam tu, banjir tu. Aspire Cloud Flash ni memang dah boleh katakan hari-hari guna. Sekarang ni dengan Nebot Swim. Mantap. Lebih kurang lah dengan saya pun. Kalau install macam biasa, lepas tu flip coil secara... Kalau install macam biasa, lepas tu flip coil... kalau install macam biasa, lepas tu flip coil selari dengan skru.
pool tu dapat cikgu. So kalau kita install macam biasa kan, kita nak dapatkan kita punya lubang ni sini dengan sini. Faham tak? Lubang kapas kita, kita nak dia dari sini ke sini. So kalau kita install macam biasa tu kan, lubang dia akan mengadap sini dengan sini, sini dengan sini. Faham tak? Kan bila kita masukkan tadi, macam kalau saya nak install macam kita install kefan, lubang dia akan duduk belah sini dengan belah sini. So sekarang kita nak lubang dia belah sini dengan belah sini, sebab kita nak dia jatuh sini, dia jatuh sini. Tapi realiti dia sebenarnya, kalau kau nak main dia coil macam biasa pun, pun boleh juga sebenarnya. Sebab dia akan menitik dekat atas skru dan dia akan menitik ke bawah, dan dia still akan serap lah. Tapi konsep untuk airflow dia lari sikit lah. So airflow kita tinggi, nampak? So bila saya buat macam ni, so airflow saya tu dia duduk, dia duduk betul-betul dekat situ. So dia akan kena dengan kita punya coil. Okay, maklumlah tak pernah pakai dog mode tu tanya. Eleh. Okay, so ini bila masuk kan, bila kita masuk top cap kita macam ni, so kita punya airflow tu sama level tak dengan kita punya coil tu? Kita nak dia macam tu bang. So airflow kita sama level dengan kita punya coil. So kalau kita install biasa, takut tak naik sangat. Yang ini dia bersentuh dengan bahagian tepi coil ni. So kalau kita punya kapas bahagian situ, dia akan, dia akan masuk dekat, dia akan kena dekat kapas tu. So takut kacau flow lah. Tapi try lah, kalau nak try buat pun tak ada masalah kan. Try and error is not a big deal. Flashy vapor untuk creamer kan cikgu? Bukan, fruity pun boleh, creamer, creamy pun boleh, bukan creamer je. Maklumlah tak pernah pakai normal. Baik bosku. Assalamualaikum Hadi, maaf kelewatan, baru lepas susu kan anak. Ui, baiknya. Bagus, bagus. Alright, so kita kasih rapat-rapat dulu bang. So kita kasih kemas-kemas dulu kita punya coil. Kasih kemas-kemas. Oh, tak dapat bang. Ada binatang duk berterbangan-terbangan dekat-dekat. Ini saya panas juga kadang tengok. Alright, ini kasih rapat-rapat. Kasih nyalaan dia tu handsome-handsome. Steam up. Love dan thumbs up-nya jangan, love dengan thumbs up lagi. Like-nya jangan lupa. Tolong saya share dan tolong invite rakan-rakan kita. So takut ada yang tunggu dekat Facebook. So kena maklumkan dekat diorang yang kita di YouTube. Kini di YouTube bosku semua. Oh, kemas juga tu. Boleh lah, boleh lah. Nampak kemas jugalah. Okay. Walaupun dia tergantung macam tu je kan, tapi nampak kemas tu penting tu, nampak kemas tu. Alright, nyalaan dia tengah kembang keluar, kecut semula ke tengah. Yup, begitulah awan nano. Alright, okay. Ngam. Kasih masuk itu kapas. So kapas kita, so kalau tengok direction dia tu, kapas kita akan masuk macam tu, dia akan duduk dekat lah binatang ni kan. Ih, geram aku. Dia mencabar kita bang, dia mencabar sebenarnya tau. Mana rayon? Where is my rayon fiber? Okay, rayon fiber tak ada, so kita pakai Fury vaping. Okay, vape cotton Fury vaping. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Hafiz Rozi, apa khabar bosku? Selamat malam. So ini diameter 2.5. So agak-agak untuk 2.5 punya kuantiti kapas. Jangan terlebih, nanti kang hangit. Hai, saya siapa berminat dengan dog mode mini? Saya nak Lego sebiji condition 8/10. Banyak sangat port sampai tersadai tak guna. Sorry cikgu iklan jap. Boleh, tak ada masalah. Nah, apa ni dog mode mini? Warna apa? Bagi tahu warna sekali, mana tahu orang minat dengan warna tu. Okay, so kapas tu macam mana kau nak set? So macam nak set kapas dia? So flash E vapor ni, so kapas kita duduk dekat bahagian sini saja. Okay, so kapas korang jangan duduk macam tu je. So dia akan dipotong, so kita akan potong kapas kita roughly dekat situ. So dia akan duduk dekat bahagian sini. Dia duduk je dekat situ. So flavor kita akan menitik dekat sini. Dia akan menitik pump, pump situ. Jadi saya potong, saya akan tunjukkan macam mana bila kita dah masukkan kapas. Okay, ini kita just potong saja. Senang bang, sebab dia bukan
Sebab konsep bila macam ni kan, bila konsep macam ni, so in terms of wiking, in terms of wiking, dia tak, korang tak perlu risau pasal dia weak slot, wiking korang tak cantik ke apa kan, sebab dia tak masuk dekat mana-mana lubang tau. So dia tak diserap melalui mana-mana lubang. So isu untuk dry tu memang sangat-sangat minimum lah kot saya rasa. Alright, so malam ni kita akan try yang 1.2. Oh, 1.8 di situ bear. Kita akan layang koyak. Koyak di sini bang. Koyak di sini ya bosku semua. Koyak strawberry banana cheese 60pg, 40vg, 30ml. Mantul Ridwan. Tank apa tu cikgu? Lewat masuk. Flash e-vapor version 4.5S+. Oh gila bang. Semalam Jai Hayes ada masuk live cikgu. Dia tengok live cikgu. Uyo. Semalam kita ada live ke? Nampak tak tu? Semalam kita mana ada live? Alright, ini kita kasih basah. Alright, so kita jadi basah dengan minyak kapas dulu. Okay. Ini kalau Jaihez tengok dia marah ni. This guy is using a clone RTA. Shame on you. And then korang just selit dia dekat bahagian tepi tu je. Ni selit situ tu. Macam tu je. Begitu je bang. Begitu mudah untuk menggunakan tank flash e-vapor. Siapa tahu berapa harga tank flash e-vapor ni yang original? Boleh kongsikan tak? Akram tahu tak Akram? Berapa harga dia? Lagi satu tank ni mahal, lagi satu sebab currency. German dia dah convert ke sini. Posting lagi. Postage lagi. Berapakah harga tank flash e-vapor? Ha, gitu je bang. So tak perlu nak risau terlalu tebal ke kapas ujung tu, serap ke tak serap flavor lah. Flavor dia akan jatuh daripada atas. Flavor akan jatuh daripada atas. Right, okay. Flavor dia macam mana? Okay, yang ni kita dah masukkan flavor apa semua kan? Okay. So kita masukkan dia punya top cap ni. So yang ini dia ada macam dia punya lock ni. So dia akan selari dengan yang bahagian ni. So korang just masukkan saja. Tolak dia ke bawah. Okay. So nampak? Coil korang center tak? Ha, so kita nak make sure coil kita center lah. So kita dapat coil center dan dia ada dua lubang ni. So nampak flavor kita akan jatuh daripada dua lubang ni. So dia akan terus jatuh dekat atas kapas. Setiap kali kita sedut, dia akan jatuh dekat atas kapas. 148 euro. 148 euro berapa RM tu? Mahal dah tu saya rasa. Okay. Then dia punya bahagian atas ni, dia lebih kurang. Bahagian atas ni saya minat dia sebab dia lebih kurang macam Kevin V4 sikit lah. Dia ada mengingatkan macam Kevin V4 sikit. So yang ni dia ada macam, nampak lubang dia tu? Dia tak duduk kat center tapi lubang bahagian tepi tu besar. So korang kena masukkan dia kat tepi tu. Lepas tu baru korang ketengahkan ni. Awak nak cabut dia tu kena ketepikan ni masuk. Biar kat situ. So pasang bahagian sini. Ni lepas tu baru korang screw dia. Yang ni nak ketatkan dia pakai sealing ke ataupun korang pakai korang punya tweezer pun boleh. Dia ada bagi macam benda yang macam sealing tu dekat dalam kotak bila korang beli. Tapi kalau korang tak nak pakai yang macam shielding tu, korang nak pakai menatang ni saja pun boleh. Ikut korang punya mana mudah korang lah. Okay. So, semua dah. Wah! Sekejap. Oring saya terlari. Putih oring tu. Masak. Oring kaca lari, oring kaca lari. Dalam 700 cikgu, shipping lau mau rat. 8 rat lebih lah kalau sampai Malaysia tu bang. So tak apalah kan. Kita pakai clone pun alhamdulillah lah kan. Dapat merasuk pakai flash evapor ni. Alhamdulillah lah dapat merasuk flash evapor. Nak pakai ori tak terbelanjolah kita. Alright, ni bila tank yang menggunakan vacuum system ni, o-ring nak kena make sure cantik bang. O-ring nak kena make sure cantik, nak kena make sure dia seal dengan cantik.
Kalau tak cantik bang, diking jawabnya bang. Bila korang pakai tank jenis macam ni, kalau tak cantik korang punya apa ni, sealing method memang dia akan menyebabkan leaking. So korang refill dia macam ni. So dia refill terbalik, dia bukan top fill lah. Dia macam top fill tapi dia terbalik. So kita pakai dia punya original drip tip je. So drip tip yang original dia ada tulisan FEV dekat bahagian bawah tu, flash evapor. Hai guys, apa khabar semua? Selamat malam. Jangan lupa tolong saya share YouTube live ni guys. Tolong saya tekan thumbs up. Tolong saya subscribe dan tekan loceng di sebelah butang subscribe. Terima kasih bosku semua. Kasih invite rakan-rakan kita yang lain semua join dekat sini guys. Kita hasut mereka ke YouTube. Sampai mana ni? Alright, kasih refill. Okay. Then ni terbalikkan, masuk begitu sahaja. Terbalikkan tank. Tada. So bila korang terbalikkan tank tu, korang tak akan nampak ada bubble keluar tau. Faham? Dia tak akan nampak bubble tau. Melainkan bila korang start vaping. Bila korang start vape, dia akan ada bubble. Okay. So jom kita kembali ke atas. Kita test flash e-vapor bersama dengan malam ni kita letak dia dekat atas Aspire Phoenix eh. Kita letak dia dekat atas Aspire Phoenix. Flash e-vapor atas Phoenix, tengok macam mana. Okay, 3.8 volt dulu lah. So 3.8 volt. Alright, so flash e-vapor version 4.5S. 4.5S plus. Saya tak tahu lah, ada setengah orang mungkin rasa macam mod ni, dia design tank ni macam pelik. Tapi pelik tu yang kadang-kadang buat dia, ada benda yang buat dia menarik bang. Kenapa design dia kena keluar macam tu? Alright, so resistance kita pada malam ini adalah 1.10 bang. Dia baca kat situ 1.10, kita bagi 3.8 volt. So jom kita kembali ke atas, kasih test koyak strawberry banana cheese dalam flash e-vapor version 4.5S plus. Let's go bosku semua. Assalamualaikum. Selamat malam bosku semua. Apa khabar? Terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada malam ini guys. How are you guys? Cuba letak dekat mic cikgu. Mic saya tak bawa lagi hari ini. Subhanallah. Saya lupa lagi bang. Tak apa, nanti kita akan cuba besok ke apa Salah mention tu Encik Along Jebat. Ha? Kalau pair dengan SBS mode ni cun punya. Cikgu, biar cikgu baru naik noti, lambat juga ni. Naik lambat juga Dah ada dah ada domok mini. So apa khabar semua? Selamat malam. Terima kasih semua yang sudah hadir. Atas mechanical lawan cikgu. Atas mechanical yang lawan bang, tapi apakan daya mechanical saya pun tinggal kat rumah lagi. Saya tak fully bawa lagi barang daripada rumah ke sini, tapi kita akan cubalah. So korang macam biasa guys, saya dekat YouTube ni memang saya memerlukan support daripada anda semua. Korang kena tolong saya share, korang kena tolong saya tekan like, korang kena tolong saya subscribe dan tolong saya tekan button loceng di sebelah subscribe untuk korang nak dapat notification setiap kali saya live dan setiap kali saya upload video di YouTube. Alright, so jom kita try flash e-vapor lagi sekali. Kita kasih tengok sikit rupa yang kita cakap macam tak berapa nak menarik tu, macam mana tak berapa nak menarik tu bang. So this is flash e-vapor. Memang nampak macam mood tau. Alright, so jom kita try. Pakai dekat tube, nanti kita akan cuba buat dengan tube. Dia pairing dengan Dani Daikut. Ui, jangan kram. Makan modal lah dengan Dani. Makan modal. Jangan. Sedap ke koyak tu cikgu? Ui. Dia macam mana? Flavor koyak ni dia tak, flavor koyak ni dia tak, dia tak lebih kepada sweetness cream ke taste tau. Dia ada satu taste yang dia tak mention kat sini, iaitu dia ada coklat. So kalau korang tengok packaging koyak ni, okay, kalau korang tengok dia punya packaging ni, dia packaging dia warna gold tu kan. Warna gold, kalau korang tengok dia punya font koyak tu, tulisan tu berwarna coklat. So itu yang melambangkan dia ada flavor coklat tu. So flavor coklat dia ni
dia hintkan coklat tu dan pahit-pahit tu dia akan potong rasa manis tu. So korang tak akan muak sangatlah dengan koyak ni. Baik saya dia tak muak sangat. First live cikgu bila? Berapa viewers? First live cikgu bila berapa viewers? First live saya dekat sini. Kat YouTube. First live kita buat dekat YouTube hari tu alhamdulillah kita dapat 70 view. Tu alhamdulillah bersyukurlah. Tapi sekarang ni pun saya bersyukur. Ada orang masuk dan dia meriahkan suasana live kita. Terima kasih banyak. Cuma kalau kita boleh tambahkan lagi, kita cubalah. Time by time insyaAllah orang akan tahu kita live dekat YouTube. Orang akan start untuk masuk. Sayang kau cikgu. Cikgu malam ni ada kelas lagi tak? Ada. Kejap lagi kita ada. Pukul 10.30 pun kita ada live lagi. Letak atas MX class pun lawa juga ni. Tak tu ada tapi jauh nak pergi ambil. Di belakang sana. Dekat station recall dekat belakang. So tak apa, nanti kita akan try. Tapi bang, had yang saya paling respect tank ni Kalau korang tengok tank ni, kalau daripada segi rupa memang kita akan cakap macam tak cantik je. Tapi seriously bang, dia dah lah berat. Rasa dia memang solid gila. Lepas tu dia punya experience flavor yang saya dapat semalam kita, dua hari lepas kita try dengan Tropicana. Flavoring experience kita dapat dia punya fruit taste apa semua tu memang ngam. So kat sini saya dapat dia punya rasa kelat-kelat dark chocolate tu. Dia punya strawberry, dia punya sweet cheese dia, sweet banana dia ada. Semua flavor dia tu ada tapi layer dia tersusun rapi lah bagi saya. Sebab flow dia memang tak tahu nak cakap bang. Konsep dia pun sekejap, dia ada untuk call yang kita buat malam ni dia simple je. Tapi ada lah macam tok-tok sikit. Sikit-sikit. Hai guys, apa khabar? Lain macam syahdu dia tu, betul bang. Tank ni lah, saya, kalau saya ada rezeki kan, kalau saya ada rezeki lebih kan, daripada saya beli, bilik box, baik saya beli ni. Kalau ada rezeki lebih lah, daripada saya beli bilik box, baik saya try original je ni. Tapi kalau sekarang ni pun saya cakap clone pun saya dah puas hati lah. Cuma kalau nak merasa yang original kan, apa salahnya kan. Kalau ada rezeki lebih, kita beli yang original. Tapi tak tahulah ada ke tak time tu kan. Tank EVL pun ramai juga yang puji original dia. Tapi tank-tank macam tu kita nak dapat hak ori kan. Kalau kita tengok macam US punya YouTuber US kan, diorang pakai beli UK Todd Vapor beli, asyuk boleh kan. Tapi kita, mungkin sebab currency diorang ke tak tahu lah. Kita nak spend untuk tank harga 700 tu macam, tapi ada je orang yang willing to spend kan. Macam kita rakyat-rakyat MR High ni, kita akan memikir sikit lah kot. Ada setengah orang dia okay. Tapi so far tank ni memang, kalau korang belum pernah experience tank macam ni, kalau korang cuba, benda yang korang nampak macam complicated tu, korang recall time tu korang rasa complicated. But bila dia punya apa ni, dia punya performance lepas korang hustle tu, hilang segala penat tu bang. Tersandor bang. Cikgu suggest satu flavor TBC yang tak campur flavor lain. Tak tahu abang. Cikgu dah otai hari-hari review RTA. Macam susah je nak setting. Tak pandai pula nak setting kantal dengan watt dan lain-lain. Boleh belajar. Long jebat. Tak ada masalah. Benda tu tak makan masa yang lama pun nak belajar. Saya dulu pun lama juga macam tu. So saya akan naikkan dia 3.9 volt. Saya pun dulu macam tu juga. Saya pun dulu pun start daripada, zaman dulu kita start lain lah kan. Kita mungkin akan start dengan mechanical ataupun, tapi still lagi lah, benda ni tak susah pun nak belajar. Dia bukan satu technical gila punya nak study untuk vape. Vape ni bukan satu technical yang susah gila nak. Dah ada senang lah. Vape ni kita nak kena faham konsep dia. Dia jadi tak, dia jadi susah. Dia ada RDA juga. Yes, dia sebenarnya dia boleh convert jadi RDA pun boleh juga. Dia ada top cap yang kita boleh pakai jadikan dia RDA. So dia akan jadi tinggi ni. Ada, dia ada yang boleh convert jadi RDA. Tengok cikgu setting macam senang je pula main lilit-lilit. Saya tengok pun pening. Padahal boleh katakan hari-hari tengok. Tapi betul, dia kalau korang tengok, mungkin korang akan rasa macam complicated. Tapi once korang try, korang akan seronok punya. Sebab bagi saya lah, vape ni kan, dia macam saya, dia dah jadi macam hobi tau. Dia dah jadi macam satu benda yang saya minat. Dia jadi passion. So kalau macam korang kira dulu korang minat rokok gulung kan. So kalau kita ambil konsep macam orang yang start rokok gulung kan, ada je rokok yang jual dah siap gulung dan Hilma Burung, macam-macam brand ada. Tapi ada setengah orang dia still lagi nak beli harvest tu. Dia nak sibuk nak menggulung juga. So
Sebab bagi dia, dia datangkan satu pleasure yang berbeza daripada apa yang dia beli dah siap. Ha, itu penting tu bang. Sama juga macam motor. Kita beli motor standard, lepas tu kita pergi modify motor tu. Ha, so kalau kita tak boleh nak modify sendiri, kita pergi hantar bengkel, orang pergi buat. So sama juga macam tank dan sebagainya. Kalau kita tak dapat nak experience the best experience untuk tank yang kita beli tu, kita recall rasa lain macam. So korang pergi hantar dekat siapa yang boleh recall, minta dia recall, settle. Korang pergi dekat VCC9 ke, korang pergi kat mana-mana kedai vape yang ada sediakan perkhidmatan recall, dan korang minta diorang recall. Saya yakin lah kalau contoh macam kedai macam 69 ke apa, staff diorang kalau tengok tank macam ni, diorang still lagi boleh recall, tak ada masalah. Ini bukan complicated punya tank sangat. Vape ni benda yang paling best adalah beat call, bagi saya lah. Betul, saya setuju. Bilal Han. Macam Typhoon boleh jadi RDA, betul? Naked 100 American Patriot. Oh, payau. Smart tank tu, smart. Syed Shukri. Cikgu, deep cuts ada jumpa dekat mana-mana vape shop tak? Banyak tempat dah habis. Boleh try tanya Vox Vapers. Last kali saya tengok dekat Vox Vapers masih lagi ada stock. Dan dekat gadget, dekat Vapers Union pun masih lagi ada stock. Gadget Union, Vapers Union dengan Vox Vapers masih lagi ada stock, saya nampak. Sebab minggu lepas saya ada pergi sana. Selamat malam cikgu, selamat malam Muhammad Anwar. Apa khabar bosku? Terima kasih kepada semua yang sudah hadir di YouTube channel Haji Ismail. So, mungkin kita akan memang stay dekat sini. So, untuk kelas-kelas akan datang, kita akan buat dekat sini for... Tak nak serabut kepala abang. Sebab kalau saya buat Facebook yang baru, saya create page Facebook yang baru, so possibility nak jadi benda yang sama tu sangat-sangat tinggi lah. So, saya tengok kepada kawan-kawan saya semua, majoritinya pun lebih kurang macam tu. So, saya pun rasa macam better saya cuba develop korang dekat tempat yang berbeza. So dekat YouTube pun, in terms of dia punya build, dia punya quality stream, dia punya chat quality, chatting pun tak ada yang miss. Buat masa ni lah, saya tak nampak lagi ada yang kira macam tiba-tiba chat tak naik ke apa kan, komen tak naik ke, tak ada lah. So far okay. Dan komen dia sangat-sangat laju. Bagi saya komen dia laju, korang komen dia naik, dia tak ada lah lambat tau. Macam kadang-kadang kalau dekat live stream Facebook, mungkin dia delay lama. Yang ni delay dia tu sangat-sangat low lah. Kalau setting tak jadi tu biasa. Bila dah dapat setting tu yang kepuasan. Betul. Live sini je senang cikgu. Okey cikgu, terima kasih. Sama-sama. 26 ataupun 28 gauge, apa pros and cons dan gauge tu? Apa yang cikgu consider sebelum buat pilihan? Okey. So bila kita tengok kepada dua gauge yang dekat-dekat ni, so 26 dengan 28. So apa yang kita consider untuk kita nak pakai, nombor satunya adalah resistant, nombor dua adalah dia punya in terms of heat dia. Sebab bila kita main 26-28 ni, normally dia punya resistance dia tak terlalu rendah tau. So kita akan average, kita nak letak flavor dekat situ 60 VG 60 PG 50-50 ratio. So macam flavor daripada koyak ni kan? So flavor koyak ni dia 60 PG. So flavor ni dia 60 PG 40 VG. So flavor ni yang saya hisap 1.2%. So bila saya nak masuk dalam tank flash vapor ni, saya considerkan antara 26 ataupun 28 adalah berkait dengan satu, rasa, nombor dua dengan heat. So kalau saya nak try 26 pun boleh, saya nak try dengan 28 boleh. So dua-dua tu boleh, tapi experience flavor dan juga heat dia akan berbeza. Ini memang betul lah. So ada setengah flavor kita pakai dengan 28, kita dah dapat sedap lah. Tapi kadang-kadang kita try dengan 26, kemungkinan dia sedap lagi ataupun kemungkinan dia drop sikit. So kena try. Ada certain flavor dia sedap bila kita pakai dengan 26 pun kita rasa lebih best. Tapi yang pastinya bila kita dengan 26, resistance dia akan jadi lebih rendah. So kita akan fire lebih tinggi sedikit. In terms of heat dia akan lebih tinggi sikit compare dengan bila kita pakai 28. So make your decision. So kalau korang rasa pakai 26 rasa macam keras sikit, then korang boleh try pakai 28 untuk lowkan dia punya kick sikit tu. So itu sebab kita kadang-kadang ada 28, 26, 24. So gauge ni berbeza, dia akan datangkan resistance yang berbeza. So firing output dia pun akan jadi berbeza. So decide tu macam mana berdasarkan flavor juga. Macam mana pun kita akan berdasarkan flavor juga. So kalau macam saya plan nak hisap 70 VG, saya tak akan pilih 26 ataupun 28. Melainkan saya nak pakai twisted ke, saya nak buat custom coil lah, tu boleh lah. Tapi kalau nak main regular, bila high VG kita akan step down lagi. So kita akan pakai 24, 22 gauge. Dia tengok flavor, dia akan tengok kepada flavor macam mana yang korang nak pakai. Kefan dengan tank tu mana best cikgu? Jujur saya cakap lah, Syed Shukri. Syed Shukri pun dah lama follow saya kan. Bagi saya lah Syed, in terms of airflow dia, hak ni ke so far lah paling best saya rasa bang. Hak ni so far paling best saya rasa. Dia bila kita vape tu, dia
dia satu advantage sebab dia tinggi tau. Kita dah lama tak pakai tank Kefan yang tinggi. Kefan dia dah lama buat tank-tank yang rendah kan. Dia dah lama step, dia dah pergi kepada moving to, dia pergi ikut peredaran zaman lah. So kalau dulu tank Kefan, kenapa dia buat tinggi tu, kalau kita follow balik kenapa retake dia tinggi, kenapa tank dia tinggi, sebab dia akan effect in terms of cara kita vape dan flavor dia. Pleasure dia berbeza tau. Tank ni bila tinggi dengan rendah, dia ada, dia ada effect dia juga. Makin rendah, makin dekat, makin rendah tank tu, makin dekat kita dengan coil. So experience dia berbeza. Makin tinggi kita, makin jauh dengan coil, experience dia pun berbeza. So makin tinggi kita punya chimney, dia tip yang kecil, bentuk apa Kefan dulu kan, yang besi halus, lubang kecil tu lah, so effect dia tu beza. So flow dekat sini bagi saya, dia akan contoh macam korang dapat dekat Kefan Light, Kefan Light yang lama Kefan tu, standard kit, tapi better lagi performance air flow. Dia lebih smooth lagi air flow dia. Dia tak ada whistle sound ke, memang tak ada. Dia sangat-sangat smooth. Sebab dia buka dua, tapi dia kecil. Buka dua tapi kecil, tapi bagi saya flow dia tu lah. So far yang buat saya impress dengan tank ni adalah dia punya air flow. Dia punya sistem tu pun best juga. Vertigo Vape mention saya, idola ni. Best pula cikgu-cikgu live dekat YouTube ni. Macam best pula daripada Facebook cikgu. Terima kasih. So kita mungkin akan stay dekat sini. So saya nak minta korang tolong saya subscribe lah. Siapa yang belum subscribe, tolong saya subscribe. Dan tolong saya tekan loceng di sebelah button subscribe tu, untuk korang nak dapat notification setiap kali saya live. Dan tolong saya share, dan tolong saya like YouTube live ni. Terima kasih banyak. Kami follow cikgu, don't worry. Terima kasih banyak. Live sini je senang cikgu. InsyaAllah kita cuba. Tipu, apa yang tipu? Bila tinggi syahdu, detik panjang lagi syahdu. Kalau MTL, kena 12 mg per. Betul Akram. Dia punya flow tu, dia kira 12 tu dia tak rasa macam harsh sangat lah. Tapi ada setengah orang mungkin dia suka hit yang macam flavor jadi kasar sikit. Tapi yang ni dia definition of smooth. Dia macam ni lah, definition of smooth. Dia macam tu, dia punya flow dia jadi lembut. Dia dah tahu, korang kena try. Cikgu nak tanya sikit, agak-agak kedai cikgu akan beroperasi untuk dine-in ke? Dine-in? Kalau ada buat teringin nak datang untuk bergambar dengan cikgu, salah satu idola yang jumpa dalam dunia vape. Fahmi Amy, saya kalau bergambar tu janganlah kata. Kalau nak datang untuk dine-in, untuk dine-in pula, nak datang masuk kedai tu kan, buat masa ni belum lagi. Tapi insyaAllah kalau ada rezeki, saya akan buat. Tengok keadaan macam mana, sebab ada proses-proses yang saya kena buat sebelum saya buat benda tu. Ada proses legal dan sebagainya lah. Bukan legal apa, sebab sekarang ni kan banyak dia punya SOP nak kena follow kalau nak buka tu. So benda-benda tu saya nak kena fikir. Sebab sekarang saya tak ada orang. Bukan ni saya dengan kadang-kadang wife saya tu je. So kalau kalau ikutkan lesen pun tak ada bang sebenarnya. Lesen pun tak ada kat sini. Sebab saya tak buat apa-apa pun. Tak ada signboard, tak ada apa. So tak perlukan lesen. Tu bila nak buka dan sebagainya tu, dia ada proses yang saya nak kena buat lagi. So yang tu nak kena prepare dululah. So insyaAllah lah, saya pun ada juga, saya dah survey-survey untuk kos tu, kos ni semua ada lah. Macam tadi saya pergi KWSP dan sebagainya. So tadi pun saya banyak meeting settlekan bahagian company. So insyaAllah lah kita cuba untuk, itu akan datang insyaAllah. When I grow up lah, cikgu buka kedai makan rupanya. Makan experience, rasa untuk koyak ni pun saya rasa sangat-sangat berbeza bang kat tank. Lain lah bang. Dia tak terlalu manis. Saya dapat masam-masam strawberry tu sikit. Sweet taste dia saya dapat. Banana taste tu ada. Dan dark chocolate tu pun ada. Kira empat layer yang saya mention ni ada lah. Korang akan dapat. Hey, for tank. Senyap bang. Bila kita vape tu macam senyap. Dia punya popping sound tu ada sikit macam pop, pop. Tapi standard lah untuk coil tu kan. Tapi memang tak bising lah, tak bising. Terima kasih cikgu, we always support you. Terima kasih. InsyaAllah lah ada rezeki tu kita cuba. Dili yang lahat. Dark tu titik kan cikgu. Dark chocolate. Bukan dark chocolate, dark chocolate. Hai, susah lah cakap.
coklat gelap. Kan cakap gelap kan ada yang terasa kan. Atau yang tu tu pun terasa kan tu kalau kita cakap dark. Dark gelap. Oi. Saya bukan buka kedai makan tau, bukan tiba-tiba kan ada orang tanya menu apa kan, bukan buka kedai makan. Cuma masuk dine in tu nak datang kedai lah. Kan nak masuk boleh walk in, bukan dine in, walk in. Okay, walk in. Kalau bising banyakkan bersabar cikgu. Ha? Kelat hitam, kelat hitam. Kelat hitam. Dia rasa dia bang lain bang, serius kan. Ini kena try masuk dekat mode lain, try masuk kat mix kan. Sebab mix kan dia easy side. So bila kita pakai dekat mode jenis ni, kita akan nampak dia tinggi tau. So kalau kau masuk dekat easy side, side by side punya mode kan, kau masuk dekat side by side punya mode, so dia akan nampak less tinggi sikit. Dia akan kurang tinggi sikit kita nampak. So bila kita masuk dalam side by side punya mode, dia akan nampak kurang tinggi. So kita kena try masuk dalam mix. Menu utama kedai makan cikgu adalah keropok kol cecah sos. Cikgu koyak bitu ada ceklat juga ke? Koyak bitu saya tak sure. Saya tak try lagi koyak bitu. Cakap je akram gelap. Eh tak, saya tak cakap. Saya tak cakap. Hei ya. Bagi saya okey abang. Kalau kalau korang macam nak cari tank MTL lah. Bagi saya lah kalau korang nak cari tank MTL, nak cari something yang berbeza kan. Walaupun rupa dia tu tak seberapa, korang try lah. Dia ada kit-kit dia juga kan. Tapi kit dia susah nak dapat dekat Malaysia lah. Tapi kalau ada, saya akan cuba bawa. Muncul lagi si Remy Stone Cold ni. Jangan koyak V2. Saya rasa dalam dalam bulan depan kot, tak silap saya lah. Kalau tester dia sampai, saya bagi tahu. Cikgu, tank ni kalau pakai high VG sesuai tak? High VG saya tak sure lagi bang. Saya belum try. Tapi kita punya call tu kita boleh buka tau. Dan banyak Europe punya, European punya reviewer, European punya YouTuber, diorang pakai Clapton coil. So nanti one day maybe kita boleh cubalah. Dan kita boleh buka je airflow ni. Kita boleh try lah. Kita boleh try wider airflow dia macam mana. Tapi still lagi 510 dekat atas. So nak cuba boleh, tak ada masalah. Nanti kita cuba. Tapi saya takut dia panas sikit lah sebab tank ni full steel. So takut panas. So so far saya pakai dengan kantor 28, memang tak ada heat langsung lah. Tak ada rasa dia panas sangat ke. Sangat okey. Hazim, sorry, I'm new in vaping. I would like to know about MTL Clapton coil 0.95 and 1.5 can use on freebase or salt nick flavor. Definitely can use on freebase, and you can also use on salt nick also. Because for resistant 1.5, resistant 0.95 ohm doesn't use a lot of voltage and wattage, so you still follow the Ohm's law. So you're going to fire around below 15 watt. So when you're firing 15 watt, then you're firing at lower power device, and so the device will be low power. So it will be okay when you vape salt liquid with high strength. So no issue. Masalah dia availability tank tu volts dah tak ada cikgu. Ha, itu time saya live itu ada 4 biji tak silap saya. Time saya first saya live tu, saya buat tu, saya tengok dekat Shopee Vox ada 4 biji. Sekarang saya tak tahulah. Sekejap kita try tengok eh. Sekarang kita try tengok, saya tak tahu. Ha, itu time saya check itu ada. Ada 4 biji. Kita kan dah nak berjaya. Sekejap saya try tengok. Box vapors. Aku engkau aku diam. Aku siapa tadi dalam rumba. Aku diam tapi tadi siapa nyanyi. Aku engkau aku diam. Saya pun takut tak ada dah ni. Sebab cari macam tak ada. Nak kena tengok satu-satu page ni. Ponek pula dia nak tengok satu page ni. Itu saya tengok ada tau. Itu saya tengok ada. Tapi ni saya nak kena double check balik. Haa.
Flash e-vapor. Saya nak search pun saya tak tahu Vox Vapor tulis macam mana. I said smoke, lupa. Flash. Mahal demam, murahlah sakit, catur hidup sehabis baik. Pandai layan orang yang bawa tai, ilmu kurang lagi mahu perang. Siapa tertangkap, takut susah cari jalan pulang. Sama-sama cecah awan, musuh lawan, kita tawan. Jangan cuba kacau daun, ada terduduk nanti rayu ampun. Jika perlu jauh dari hantu. Tak ada abang, tak ada lah, habis. Itu saya nampak ada 4 dekat demi Shopee. Lepas tu tak ada dah kot. Sorry lah guys. Tapi kalau saya jumpa lagi kat kedai lain yang ada jual, saya akan share dengan korang. Tapi korang boleh try contact diorang lah. Korang boleh try contact Vox Vapor, tanya restock lagi tak. So kalau diorang bawa lagi, then korang boleh lah kot pre-order ke, booking awal ke. Korang try tanya dulu. Sebab tak banyak lah kedai yang bawa masuk sekarang. Maybe current situation untuk vape industri Malaysia pun membuatkan diorang takut nak bawa kan. Dah cari semalam, Flashy Vapor dah tak ada. Dah tak ada dah, Allah. Biarlah aku pergi membawa diri ni. Sekarang tak cerita, tak cerca Wan. Apa tu? Cikgu Ijul ke kat belakang tu? Ijul tak ada. Apa tu? Ndapalah, siapalah aku. Dah mahu aku sudah merajuk. Okay, cikgu gerak lu. Baru balik kerja. Sekejap lagi masuk live cikgu lagi. Jaga SOP ya guys semua. Hope you guys sehat and stay safe. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alright, okay. So saya rasa sampai di sini saja kita live pada malam ni. So kalau korang nak try koyak V1 lah. So ini yang V1 lah. So nanti dia ada V2. So koyak flavor strawberry, banana, cheese dan juga coklat. So 30ml, 60pg, 40vg. 60vg, 40vg punya flavor. So kalau korang nak try, boleh dapatkan dekat vape shop berhampiran dengan anda. So untuk kedai-kedai boleh dapatkan dekat vape sesi 9. Vape sesi 9 adalah distributor untuk flavor koyak. So saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. So 4 perkara seperti biasa guys. Tolong saya share YouTube live ni. Tolong saya tekan like YouTube live ni. Tolong saya subscribe YouTube. Tolong saya subscribe YouTube saya. Dan tolong saya tekan button loceng di sebelah button subscribe untuk anda dapat notification yang terbaru daripada saya setiap kali saya live dan juga setiap kali saya upload video yang baru di YouTube. So, remember guys, vaping is 95% safer than traditional cigarette. Bukan maksud dia 100% selamat. Dia 95% lebih baik daripada rokok yang mengandungi 4,000 jenis bahan kimikal termasuk tar yang boleh menyebabkan kanser. So, please get the facts right. Spread the truth as always. Bosku semua, be awesome and stay awesome. Stay tuned hashtag Kasuan hashtag pendapat saya. Kita jumpa lagi jam 10.30 malam sekejap lagi. Saya Hazim Ismail, hashtag Kasuan hashtag pendapat saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Have a nice evening and I will see you guys in the next live stream. Peace. Bye bosku semua. Thank you guys. Lah, Juna jadi bawang merah. Thank you juga sama-sama. Cikgu nak tanya kalau vaping ni buat saya minum air banyak tu normal ke? Normal. Memang digalakkan kalau vape minum air banyak bang. Kalau vape memang digalakkan untuk minum air banyak. Adalah tu cikgu, hijau tapi rambut panjang. Rambut lama dia. Ah. Kena gula-gula dengan cikgu. Kena gula-gula. Siapa yang kena gula-gula dengan saya? Pujuklah si Arjuna kabat tu cikgu. Saya risau dia duduk kat buai sampai pagi. Kenapa dengan Arjuna? Kenapa Arjuna? Why Arjuna? Kenapa Arjuna komen apa? Saya tak nampak ke? Ini yang aku lemah ni. Kenapa dengan Arjuna? Arjuna, kenapa dengan Arjuna? Arjuna kenapa dengan Arjuna? Arjuna kenapa tipu? Kenapa tipu? Asal Vertical Vape mention saya lah, idola ni. Kenapa Arjuna merajuk dengan saya ke dok kan? Cikgu, terima kasih cikgu sama-sama. Remy Stongko, terima kasih. Haziq Faiz, terima kasih. Daik Jimana, terima kasih. Azim Musya, terima kasih. Jom lepak kantin. Boleh lepak dekat kantin. Kita jumpa jam 10.30 malam sekejap. Peace. Bye bosku semua.